Yo, what's up, what's up? Baru diomongin. Itu dong lo kan. Soalnya nyatu nih. Si Damar nih sombong, ntar kena kayak apa namanya? The Sims 3, mampus lu. Hah? Kenapa The Sims 3? Biar sih, kelok. Ah bodoh lah. Beli kagak jadi nih, mau beli HP dulu. Ah, bentar aja Winter Sale lah. Hanya satu layar, Pak. Bapak sombong sekali sebagai Jared. Apaan sih? Enggak, maksudnya pakai full screen jadi kagak kelihatan Discord. Dia bukan tunggu. Bukan di Windows. Ah. Gila. Bapak nih. Tolong banget ya si Bapak Jared ini satu. Lah, biasa sekali. Lah kok full screen? Pakai full screen sombong sih. Dua layarnya sempak. Oh, lu aja masih gegas nih, gua kagak kekejar-kejar lu. Oh, maaf, saya mah pro. Anjir. Wah, kebengkel gua. Gua lihat anjir. Punya aku tanjay. Nabrak palang kereta, aduh. Ah, ya, pemburusel gue. Ya udah. Ketemu di burusel ya. Ya. Tunggu. Tuh sana barang tuh, F7. Ntar ketemuannya. Tunggu. Waduh. Hei, hei, ngapain lu stop? Aduh. Daerah mana tuh, Pak? Siapa yang gua? Eh, pastiin. Awas, awas, ntar nabrak lagi. Nah, ya gua udah malah. Apa itu, Pak? Ya stabil. Aduh, lagi install driver. Mesin aing mati ya, aduh. Ampas. Kota apa itu, Pak? Aduh, Brusel lagi. Dekat Brusel ini. Weh, ini ngapa ya? Apaan? Ah, lapar loh, masa mesinnya mati. Emang berapa persen? Masalah satu kampret, bukan masalah pro nggak pro ya. Berapa? Ini apa lagi? 51. Iya. Gua 69, masih jalan. Ya jalan mah jalan, tapi mati. Mati-mati. Di pertigaannya. Dorongin dong, dikit. Dah, nyangkut. Coba dorongin tuh, bisa nggak? Ih, belum di ini. Nggak ada itunya, apa namanya? Apaan? Nggak ada garasinya, nggak ada garasinya. Apa maksud lo? Iya. Nah. Apa sih? Ya udah. Gue nunggu di Berlin aja kali ya. Elat nggak Berlin? Ke Berlin lagi. Tar, gue dorong nih. Turbo! Pada di mana? Pada di mana? Ah, lepas kampret. Kaget lagi nih. Pada di mana nih? Berlin lah. Tigaan. Jauh amat Berlin. Ya udah gua ngelot lah yang tadi lah. Udah itu F7 aja lah. Oke, udah F7 nih gua. Kali lagi. Terakhir. Stop. Gak usah, gua udah ngelot ini, gua udah di jalan yang tadi. Nah, gak bakal ini sih. Gua jangkut. Jangkut. Turbo. Ya, ya. Ah, nyangkut udah. Gak bisa, gak bisa. Leipzig nih. F7. F7 kemana tuh? Leipzig. Aduh. Gimana tuh? Tadi dulu. Di Jerman. Iya, gue juga tahu di Jerman. bawah Berlin. Nah, tuh ketemu tuh gue sama kalian. Oh, Leipzig sih. Berlin. Itu. Ah.
Kakak gue siapa nih? Oh, si ini. Bapak Jared. Tadi dipepet, Pak. Ini kayaknya kita doang nih yang kenceng. Belakang gue siapa? Yeri ya? Yang lain pada rusuh sih. Gak apa-apa, rusuh itu the best, Pak. Makanya saya menghindar. Pokoknya kalau di tengah itu masih rusuh, mending di depan atau di belakang sekalian. Tapi kalau di belakang ketinggalan. Nah itu kayak gua. Kayak gua. Kayak gua. Lu dua-duanya. Paling belakang gua. Nabrak. Kampret. Terus sendiri aja nabrak apalagi rame-rame. Cuman gak seru ini kalau ada Agung buat tabrak-tabrakan seru. Agung sama Asep sih. Ngamuk kan ya. Ya Agung, astagfirullah. Oh, astagfirullah. kereta kan. Agar kebalik lagi. Wah, langsung aja Pak Fast and Furious. It was at this moment that he knew he fucked up. Nah, kan. kepala kereta ditabrak sama dia. Kok bisa gitu ya? Kan udah buka itu ya. Belum, Pak. Belum itu. Kalau gini bisa dibalikin lagi enggak, Pak? Pak jalan, Pak. Ini juga gua jalan emang belum ditabrak, Pak. Ya lagi diem aja. Di belakang gua suling kok ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri sedapnya tuh karena ini belak apa depan lu tuh jomblo gitu. Wasem. Agak kaca ya sendirinya padahal jomblo. Lu juga enggak kaca anjir. Hah? Lu juga jomblo, eh. Masih single. Siap, berhenti di tengah jalan dong. Siapa berhenti di tengah jalan? Malang-malang. Rem, oh, rem. Duluan. Takut kan dia paling belakang. Beri gue. Karena ditubruk dari belakang lah, serempet. Untung lihat di spion. Nah, duluan. Kalau pada minta duluan ya paling belakang siapa? Paman semangat. Ini jangan ditengah. Dia mah udah paling depan sih Paman. Enggak ada. Paling depan ya. Paling depan dia mah udah. Yang ngeblong dulu. Duh salah kali. Enggak blong. Tuh bensin yang butuh bensin. Kalau nggak mau ya. Nah, gue udah lewat itu. Terus gue beli bensin tinggalin lagi. Gas terus. Iya, dia mah udah lewat tuh, gua udah tahu di mana tuh. Lihat aja di tapnya. Sorry. Biar gak nabrak. Alah. Alasan itu mah. Kasihnya mau ditabrak marah-marah. Nah, orang ada aja satu ini alasan mulu, kambing. Aduh. Oh, ditabrak kali. Enggak lah, gak kena. Kenapa? 2% anjay. Kenapa? Kena kan? Tuh kena tadi katanya tadi. Kena 2%. Ih. Itu mah koneksinya nge-lag. Eh, mana ada? Tuh. Woi. Gue ditabrak. Di breksek emang diem-diem gitu loh. Ini apa Matep main pakai apa? G29. Enggak. Lah lu nyemplung. Nyemplung gua. Balik ke muncen gua sih. Hah. Blengjek emang. Kenapa sih? Main game. Ih, nabrak. Ngerem. 34 ya Allah. Beli DLC 3 juta enggak mahal. Be
beda pak, beda. DLC dibuang loh, sampean. DLC dibuang loh, sampean. DLC sama Gojek beda pak. DLC-nya tuh dibuang loh, sampean 3 juta loh dibuang pak. Stop dulu. Hati-hati disebarin virus ateis online. Itu ngapain jumping? Gua baru mau ngomong awas kereta. Eh kan tenang pak, bukan palang. Bukan palang ala Indonesia itu. Ya kagak, ntar tiba-tiba udah deket nutup kan. Kayak si Yeri lagi mental. Eh gua juga biji. Oh yang itu iya. Oh iya pertamanya lu ya, kedua Yeri. Enggak, pertama Yeri, kedua baru gua. Lu dulu. Yeri dulu bapak. Iya, mabal. Kok si Yeri kan? Kenapa ya? Ada palang pintu, kan dia di depan. Ini pemandangannya bagus. Wah. Pemandangan bagus sih, pemandangan bagus. Ya, saya posisi 3. Perasaan jauh deh. Saya posisi 3. Yang depan udah gak gas. Gak mau mana ke SPBU anjir. Gak muat katanya. Ngapain? Wah, gak bisa ngedrift. Yeay, dikirain Tokyo Drift apa? Itu ngapain ke pinggir? Apa? Damar tuh tadi. Hindarin lu berhenti. Kok parking brake nyala mulu sih? Lah, ampas nih, ampas. Volvo-nya ampas. Volvo-nya ampas. Weh, buset udah enggak kelihatan di peta si paman. Parah kalau DLC map itu. Enggak bisa semua orang terima. Oh iya, kita ngadinya, apa? Kan ada yang di remapping Jermannya. Iya benar emang. Sudah update belum? Sudah update semua. Yuk. Buset dah. Ya udah jalan senang tidaknya gitu loh. Kayak ini loh, yang tak bawa ini. Hah? Kayak bendung, kok bendungan sih? Buletan gede. Bendungan. Lu mau bendungan apa? Ada alatnya PLTU. Anjir, bawa bendungan. Gak ngomong kalau berhenti, anjir. Itu sejak koduri nih ada-ada aja gitu. Bendungan dibawa-bawa buat apa? Bawa-bawa bendungan. Oh, bukan. Kebanyakan main GTA. Boiler. Lupa. Boiler bendungan. Aku ingatnya PLTU. Ini baru bendungan nih. Bendungan gitu loh. Bukan bendungan. Gitu loh, bendungan sama boiler tuh jalan. Kayak Python aja, deket laut. Mana? Di lurusan. Lurus aja terus, ntar juga ketemu. Ya, petanya beda deh. Gue mau lewat pedesaan ini, lagi di ke... Nih, jajan si Atep petanya beda. Kayak gitu. Convoy pilots are not permit to slow down, block, or control. Atep masih 700. Nggak salah lu. Siapa? Atep, belakang lu berarti, Mat. Iya. Ya, Atep masih 300-an. Nah, ini ketemu. Si Atep di belakang. Iya. It's not allowed to play speakers. Oh, si ampas lewat. Si ampas lewat. Kurang uangnya masih kurang. Kurang berapa sih Tep? Kalau kurang 100.000 mah pinjam ya sama istri. Gua kira tadi ya, kan. dia ngomong apa? Sini gua bayarin gitu. Taunya pinjam sama istri. Sial. Ini kemana jalannya, woi? Lurus, Tep. Lu enggak pakai itu ya, enggak pakai peta ya? Enggak. Hebat. Dia pembel sendiri nanti yang ada. Ya dapat banyak kan anjir. Iya, paling dia yang udah nyampe belum sih? Ini berapa? Ada jalan rusak enggak? Ada jalan rusak enggak? Enggak ada kan. Perbaikan. Enggak ada. Lah, ini kemana dong? Ini kemana rahnya? Lu pakai itunya enggak sih? Pakai navigasi merah-merahnya enggak sih? Enggak. Ye, yeah, mantosan. Bentar aing kok kesel ya? Oh, udah bentar aing. Lagi bentar. Aing kesel loh. Bentar lagi.
Swansea, ke Manchester. Itu Inggris itu. Bawahnya Liverpool, buset jauh banget, Pak. Lah kata lu tadi kedekatan. Ah, gimana sih? Ya kalau jauh harus pakai tol gitu aja. Bukan, bukan. Bawahnya Liverpool, Liverpool sama Swansea bawahnya jauh banget, Pak. Kalau atas Cardiff, iye. Tadi gua pertama mau atasnya Cardiff gua. Ini kalian di mana? Ke patch aja, patch, 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 patch. Apaan sih? Ke patch, patch, PECS. Di bawah, Pak, di bawah. Deket Budapest. Awas nih tikungan. Tangan kecepatannya. Tambah gelundung kita. Berangkat. Alhamdulillah, selamat. Ya remnya jelek berarti. Ya lu. Ah bodo ah yang depan lah. Emang tahu jalannya? Hah? Agak. Jadi gua aman dari Atep gitu aja. Nah, disusul dah tuh sama Atep. Iya, iya, iya. Pokoknya ada sama Atep aku langsung minggir kanan udah, mau masa bodoh. Sama, tadi gua juga gitu. Gua udah 20% ini gara-gara si Atep. Masya Allah, dibalikin lo sama Atep. Nah, gua pokoknya langsung kebut dah, but. Bodoh amat si Atep. Pak, kebuling pak, tolongin yang... pak. Mungkin tuh ada yang mau ke banking tuh. Syukur. Tolongin. Polpolnya ampas. Tolong. Asain. Tolong. SS dulu, ya bisa ditabrak. Tolong. Azab itu azab itu. Iya, tabrakan. Pasti mau pancet si Atep. Tabrakan, oh, itu bos. Tahu. Amar. Sudah amar. Balik lagi gue kambing, gue lagi makan nastar. Nah apa? Nabrak lu. Lah, lu di mana? Belakang lu lah. Lah, gua udah di bundaran lu masih di situ. Nabrak gimana? Tadi sebelumnya, Pak, sebelumnya. Lu nyampe bundaran. Kambing. Bambu lu nih lah, bambu lu. Si ampas paling belakang. Hey. Si ampas. Semoga Atep terbalik ya, Om. Hati-hati lo, doa jeleknya tiba-tiba membalik. Ini kenapa kok ngebut semua tuh Gusti, padahal aku udah set 80 gitu. Soalnya apa takut ini gua tiba-tiba ditabrak sama Matep di belakang. Itu alasan kita ngebut tuh itu. Nah itu. Takutnya gua itu di break testing sama dia. Kalian gak tau pol. Minggir Roy, aduh. Ya udah buru lewat, buset gua ini. Pol super ngebut. Jangan ambil. Ih, udah masuk jalur kanan masih aja lu kagak kesusul. Woi, buset dah. Ditabrak lo. Ih, gua enggak ngapa-ngapain. Wah, ada rekamannya nih. Iya, bener ditabrak di sini. Ini sumber kencono mau lewat. Isi Om. Lah, lewat lah. Disenggol tadi. Padahal gua udah di itu lah, udah di bahu jalan. Enggak, kena bannya. Awas tuh, Om Matep ngejar paman di depan. Ntar gua naik pesawat dulu. Anjir, naik pesawat. Dikira GTA. Ada suspension. Biji lu suspension, orang mau kena gua suspension. Udah saya pengen off-road. Kayak gini. Aduh, air suspension boom. Brengsek tau nggak? Dia tiba-tiba tuh naik ke atas gua gitu. Gua pas mau belok, dia bilang dengan bangganya air suspension. Gua bawa orang mau gua tabrak. Oh nggak jadi dia belok.
Ya belok mesin. Itu mau ngelampiasin marahnya gitu dengan nabrakin orang juga. Untung aku langsung belok kanan. Masuk ke rekrutmen agensi. Kambing ya, Pak. Ya kok bilang dibilang kambing, emang gua salah apaan? Awas ya, nikung cepet, dari situ nabrak kita. Lo kan bener kan? Kan. Deh, nikung aja kan bener. Langsung damage 2% karena senggolan. Siapa yang nyenggol? Saya. Lihat sih, senggol-senggolan. Senggol-senggolan. Cepetlah. Gas-gas. Emang gas ini dari tadi aku. Iya, ini ke Pajenaig. Panjaig. Apa sih tepa? Tau, Fred. Mau ngebanyol. Siapa tuh? Itu siapa tuh paling depan tuh? Hah? Paling depan lu? Ah, gue di pom. Oh, lu berarti di pom? Ya, iya. Gue jalan terus. Bapak. Ada Dagesa tuh, belakang gua. Kabur dah. Buru-buru kabur. Gua juga tadi mau nepi nih, gak jadi lu bilang ada Dagesa. Dia ikutan sama gua, masuk kayak ini, pom. Nabrak tapi. Ya Allah, pomnya ditabrak lo, Pak. Bukannya isi meletak bensin. 3-5 yang meletak, Susan. Untung gak nabrak lo. Ngapain gue nabrak orang gue? Enggak nabrak, tadi aku lancar loh nyalipnya. Langsung berencono. Ini buktinya 42%. Aku gak kena damage loh. Gak ngerasa nabrak juga dari tadi. Aduh, gue menyusul si Damar dulu nih, mana kali? Hah? Udah nyampe tol. Tol mana anjay? Ini truknya kok ngedrift ya? Lu balik, lu balik, asem. Oh ya, itu dia ya. Asem balik, terku. Lu ngapain? Ngebut. Ya, ujung-ujungnya gua sama Matep deh. Yeah. Aduh. Tadi gak becus sih bawahnya. Agak, itu udah dibetulin belum, Tep? Udah maju kok. Hah? Agak, maju lu... cuman 100 km. Kagak, maksudnya lu udah servis belum itu? Udah. Oh, gua gak percaya ya? Servis sendiri. Tuh kan. Gua gak percaya gitu loh. Diwina. Untung kagak kena. Bapak ya. Tiba-tiba main belok aja. Ini gua mau nyusul si Atep, kagak jadi gara-gara lu ngebut. Di ini nih, nah, kalian deket ini nggak? Kalian deket pom bensin nggak? Iya, udah lewat. Udah lewat anjir, jauh pak. Aku baru keluar kota. Itu tungguin tuh. Tapi sebelum itu, jajan. Sebelum itu. Nah, aku nungguin di pinggir jalan ya, awas tuh. Yang penting. Pak, ngapain saya ditabrak pak? 100% pak. Apa semulu? Tidak apa langsung kabur. Udah dua kali. Kagak ketabrak sumpah. Iya, tak dari tadi udah lagi ngerasa nabrak. Oh, Matep ngeluh 42%, Bro. Bahaya emang. Ngecet berarti si Damar. Gak ketabrak pak, ntar liat aja rekamannya. Kok ngerekam ini ceritanya? Langsung bergiga-giga sih. Aku di win nih, win. Nah ini depanmu apa?
depan nyampe. Yang lama si Atep berarti. Dayo, gas. Ya, ya, ya. Bapak kok malah nabrak saya sih? Gue dari tadi diem anjay. Nah ini nabrak. Ah, nyatanya gue enggak kena damage gue. Dayo, jalan. Ini ngapain dua depan gue pada diem? Ntar. Ah, ya. Satu-satu keluarnya ntar. Gue dulu. Santai bosku. Wes bosku. Oh nyaris. Nyaris kenapa aman? Si Agung ini biasa gitu loh. Nabrak? Enggak. Oh iya udah nyaris. Berarti skill saya pro. Si Agung ini suka ngerem mendadak. Ini remnya susah pak. Ini sesi di pinggirnya 53% langsung aing. Eh serius lo tadi gak kerasa kalau tiba-tiba nabrak lo? Nggak kerasa kalau kan harusnya ada suara jeduk gitu loh, nggak ada. Oh bang, ya emang 53% langsung aing. Gak apa-apa, malfunction. Awas, awas, dari kiri, paman. Awas, dari kiri. Wululululul. Langsung. Langsung terbang, buset. Langsung terbang. Aduh, aing. Wululul, nabrak. Anjir. Udah F7 ke kota terdekat. Aku ke Geras. Ya, lu suwer lu. Itu ngapain di kebon? Gara-gara lu, ngapain di kebon? Berak kebon aing. Truk terbang simulator. Kambing. Si bapak kerasa salah jalan, ngapain kok salah jalan? Si bapak kok kerasa depan? Si bapak ngapain pak? Salah jalan. Si ngapain salah jalan? Si bapak ngapain pak di sana pak? Makanya kok gak buter? Eh nabrak bapak. Baru betul ditabrak lagi. Ini si Agung nih mepet-mepet nih. Gua udah dibelokan, aduh. Nabrak lagi gua, kambing. Pak, kenapa ngerem mendadak, Pak? Siapa yang ngerem mendadak? Tuh, Damar. Kenapa? Nabrak? Iya. Siapa yang ngerem? Gak kerasa lo sumpah kalau ketabrak. Anjir, gua disusul Nagesa. Kita belokan perasaan tadi tadi. Awas. Sugeng Rahayu lewat. Diem om, aku lihat kiri. Oh si Atep makin jauh, 200 belakang gue berarti si Damar dong. Iya, udah iya. Susul. Oh. Ini, aduh. Kayaknya dia lega sedikit gitu. Hah? Iya, saya lega sedikit, Pak. Ini dari tadi aku gak bisa nyusul Mang Damar gitu tadi. Oh, matanya susah jalannya jalan terus ya. Iya. Oh. Kereta api untuk lewat. Lu. Pasti rame. Oh, mata kok aku ditabrak bangkir. Pasti rame yang ketabrak. Kagak pas gua lewat itu si itunya tuh kedip-kedip, berarti udah menutup. Nah belakang gua nggak tahu dia tuh nasibnya gimana berdua. Enggak, aku selamat. Om Atep yang jungkir. Iya tahu-tahu tiba-tiba lulu ngoleng-ngoleng terus belok-belok nggak jelas gitu, habisnya guling. Akhirnya dia jalan lagi bisa. Atau sekarang di mana? Jauh lebih pengkolan anjay. Ya bagus ditabrak. Bagus ditabrak aing. Apa gua juga tuh sama si Agung ya. Saya mau nyalain kanan kok. Enggak ada tuh. Saya lewat tuh. Lewat aja gitu udah. Iya, biasa. Tep gitu loh. Lengkes.
leadernya Jablay Tengkolan tuh. Lihat mobilnya aja pink. Pink sama itu apa? Pink sama ijo Tosca. Oh. Feminine sekali. Woi, ini belok-belok. Itu Jablay Tengkolan tuh lagi nyari mangsa itu. Ketuanya leadernya. Ajar Volvo susah lu. Ah, masa. Volvo itu traksinya gede. Ya, saya berapa kali tadi bisa kekejar. Aduh anjir. Ini gue lupa ngereng. Ini bangke, aduh. 6% lupa ngerem kambing. Langsung 85 bangke. Buset. Barusan 3% naik gara-gara si Agung. Ya ini 70-an lah, ya gue jalan lah. Lo lah. Iya, gue lompat. Asu, ngapain pak, tabrak-nabrak pak? Duluan aja si Gung, udah tahu lagi sengsara. Di mulu kambing. Duh, gue mau bergarasi dulu. Malfunction langsung. Mending betulin dulu, pak. Kan lu beli ini dulu lah. Garasi is the best. Daripada garasi lupa. Number one. Daripada lupa ya. Iya. Oh. Langsung malfunction lah, anjing. Abis beli garasi langsung malfunction. Ya udah F7 aja. Nanggung pak, ayo pak jalan pak, tak bantu nanti. Enggak bisa jalan dodol. Malfunction abis beli garasi. Malfunctionnya yang benar-benar nggak bisa jalan lagi ya. Paman abis ini masuk majalah Hidayah. Azab paman membeli garasi, mesin tak nyala-nyala. Lulululululul. Yang benar dong. Yes, itu yang benar. Gue di jalan gue dibilang nggak benar. Iya ya dong, itu emang tempat salah. Wow.